Sementara dalam perlawanan berasingan, UiTM FC membenam Perlis FA 3-0 di stadium utama UiTM. UiTM FC, The Lions Troop yang kini berada di kelompok 5 teratas Liga Perdana melayan kunjungan Perlis FA. The Lions Troop terlebih dahulu di depan 1-0 seawal minit ke-11 menerusi jaringan penyerang importnya dari Ivory Coast, Dau Bakri dan kekal hingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Perlis yang dibimbing jurulatih berpengalaman Manja Man menggandakan usaha untuk mencari gol namun gagal. Sebaliknya, UiTM terus di depan dengan gol kedua sekali lagi menerusi Dau Bakri minit ke-60. Jurulatih The Lions Troop Wan Mustafa Wan Ismail terus menarik nafas lega apabila pemain gantian Muhammad Aswan Awal Hashim menjaringkan gol ketiga minit ke-88. Keputusan muktamad UiTM 3 Perlis 0.